Sesampainya di lokasi tersebut, saya benar-benar kaget. Ternyata Pak Wahyudi ini tidak menggunakan kostum Iron Man, melainkan menggunakan kostum War Machine. Saya bingung, saya nggak tahu harus ngomong apa, tapi karena Pak Wahyudi sedang mengisi acara, mau nggak mau, saya dan Umam harus menunggu sampai acara tersebut selesai. Sedangkan kami harus secepatnya sampai di venue. Sebenarnya saya merasakan hal yang sama dengan Temi mengenai kostum War Machine itu, tapi saya tetap berpikir positif, mungkin saja Pak Wahyudi menggunakan dua kostum. Pak, waduh, ini kok War Machine, Pak? Gimana? Dulu saya minta maaf banget tuh, yang kemarin perpanjang sewanya. Tadinya hari juga saya pakai merah buat sekarang. Oh, terus itu gimana? Adanya hari Senin. Hari Senin? Apa yang saya takutkan benar-benar terjadi di hari itu. Pak Wahyudi tidak bisa menyediakan kostum Iron Man dikarenakan masih disewa oleh orang lain. Terus nanti kita pakai Iron Man gimana? Kalau besok hari Senin ada. Kalau ini harus disewa di perpanjang itu. Oh, disewa. Saya merasa sangat down ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ntar, saya pakai... Nanti kostum. Saya kasih nomor handphone. Boleh sekarang nggak? Oh, iya. Soalnya kita boleh sekarang kan? Untungnya kemudian Pak Wahyudi memberikan rekomendasi lain tempat penyewaan kostum Iron Man. Setelah mendapatkan nomor telepon penyewaan kostum tersebut, saya dan Umam langsung menghubungi nomor itu dan... Saya hanya bisa berharap bahwa kostum Iron Man tersebut ada. Ini Pak Yudi ya? Jasa penyewaan kostum. Oh, jasa penyewaan kostum Iron Man ya? Oh iya, benar. Iya Pak, ini saya mau nyewa kostum Iron Man, Pak. Kapan ya? Untuk hari ini. Untuk hari ini? Sore. Sore, bisa nggak Pak? Di Bogor. Di Bogor. Dadakan banget ya. Coba saya cek dulu, kalau itu mau saya antar ke mana kalau bisa? Bisa anterin ke daerah Bogor nggak? Nanti alamatnya saya kasih, Pak. Ya, iya. Nanti saya coba cari ya, Pak. Saya coba cari, nanti saya langsung anter kalau itu. Saya mungkin nomor ini ya. Ya, tapi kira-kira pasti bisa, kan? Nanti saya kabarin, Pak. Saya lagi cari. Kira-kira ngasih kabarnya berapa lama ke saya? Satu jam lagi saya kabarin. Oke, satu jam ya. Oke, saya tunggu ya, Pak ya. Dia mau kabarin lagi satu jam lagi. Ini yang benar yang mana, tapi mudah-mudahan kita tunggu lagi satu jam. Dia bisa, itu artinya kalau dia bisa kita langsung suruh kirim ke Bogor aja. Untuk mempersingkat waktu, saya dan Umam langsung bergerak menuju venue pelamaran. Ini masih nunggu pastian ini ya masalah kostum kan? Setelah satu jam menunggu, saya mulai khawatir takut kostum Iron Man tidak ada. Akhirnya saya meminta Umam untuk menghubungi kembali tempat penyewaan kostum tersebut. Halo, halo. Itu soal kostum gimana ya? Bisa nggak Iron Man? Ada berapa lama kira-kira sampai Bogor? Itu sekitar 1 jam lah ya. Ya, pokoknya dimohon agak cepat aja ya, karena ya, takutnya macet atau apa gitu ya. Di perjalanan menuju venue, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Saya mulai khawatir kalau hujan ini tidak reda, eksekusi pelamaran bisa dibatalkan, mengingat venue kami berada di tempat yang sangat terbuka. Hujan belum juga reda, tiba-tiba kami terjebak macet yang sangat lama di jalan tol. Dan ini membuat kekhawatiran saya semakin meningkat. Ketika kondisi hujan dan macet, saya hanya bisa berdoa semoga eksekusi nanti berjalan dengan lancar. Oke, di saat kami masih terjebak dalam kemacetan, tim yang lainnya yang sudah standby di venue tidak bisa melakukan setup dikarenakan hujan masih belum juga reda. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang di hari itu, saya dan Umam pun tiba di venue dan langsung melakukan briefing dengan tim karena waktu yang tersisa sangat sedikit buat kami pada saat itu. All team ini yuk, all team pada kumpul dulu yuk, semua di sini yuk. Gimana, gak ngerti gua. Ceweknya sama temennya sama Tiara ini sekarang.
Di saat kami sedang melakukan briefing, tiba-tiba saya mendapatkan info bahwa ternyata Sharon sudah tiba di venue. Akhirnya saya langsung meminta Umam untuk bersembunyi pada saat itu juga. Sini. Ceweknya. Rame-rame sih orang.